Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mas Caplin Channel ya, kreatif tanpa henti. Kita sering mendengar masker ya teman-teman. Masker ini adalah alat untuk memfilter polusi udara yang masuk ke dalam mulut maupun hidung kita ya. Namun ketika kita sudah memakainya, maka jangan langsung membuang masker tersebut di jalan ataupun di tempat-tempat yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita memberdayakan limbah masker ini. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia, saya punya sebuah masker yang kemarin bekas saya pakai ya. Kita akan menghasilkan alat yang sangat bermanfaat dari limbah masker yang saya miliki saat ini. Apa saja bahan-bahannya? Mari kita cekidot. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya teman-teman. Kita jangan juga membuang bekas-bekas sabun mandi yang sudah kita pakai ya. Kita kumpulkan seperti ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar video saya lebih berkembang dan saya lebih semangat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan setelah kita siapkan sabun tadi, kita siapkan juga, ini adalah staples ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus video saya. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah menyambung dahulu ya. Ini tali maskernya sudah putus, kita sambung lebih dulu ya teman-teman. Kita tali saja seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita rentangkan di lantai ataupun di meja ya. Nah, untuk yang kedua, kita langsung potong-potong sabun mandi bekasnya ya teman-teman, dengan tangan ataupun dengan pisau yang ada di rumah kita masing-masing. Kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya. Nah, kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa mencobanya di rumah, dan ini dijamin sangat bermanfaat sekali. Kita potong-potong bekas sabun mandi kita ya, dan letakkan di atas tisu yang sudah kita siapkan tadi. Terus saja kita potong seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah kita potong-potong seperti ini, kita akan lanjutkan di tahap yang ketiga ya. Di tahap ketiga ini saya sudah mempersiapkan ini adalah cuka ya teman-teman. Nah, ini adalah cuka. Cuka ini berfungsi untuk menimbulkan baunya itu lebih menonjol lagi ya. Nah, makanya kita kasih cuka seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita kasih cuka seperti ini, tahap yang keempat adalah kita melipatnya ya. Kita lipat masker tersebut menjadi dua ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita staples ya, agar sabunnya tidak jatuh kemana-mana. Kita staples di bagian sisi kiri dan juga sisi kanannya ya teman-teman. Oke, nah ini udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan meletakkan tisu yang berisi sabun dan cuka tadi ke depan kipas angin ya. Nah, seperti ini. Maka ruangan Anda
akan menjadi lebih wangi ya teman-teman. Ini pengganti Stella, jadi kita lebih irit tidak beli Stella ya teman-teman. Oke, itulah video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman.